Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang resipi kelajuan, bagaimana kita ingin melajukan motor Honda EX5 kita di bahagian kelas padu. Okey, jadi King Sediti buat sedikit video untuk membantu peniaga-peniaga kecil supaya dapat meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Ni sahabat-sahabat kita lah ni yang baik-baik hati ni, dia menyokong peniaga-peniaga kecil kita dengan datang ke kedai makan ini dan menikmati makanan-makanan yang sangat sedap. King Sediti dah rasa masakan dia, lauk-lauk fresh lah. Jadi memang sedap lah makan kat sini. Jom tengok ayam dia. Tengok ayam dia bosku, menyelera kan. Ikan pun ada, siapa minat ikan boleh makan ikan, siapa yang minat ayam boleh makan ayam. Ni ikan keli, ikan keli masak merah. Siapa yang suka memang puas hati lah. Okay, masakan tu ada keikhlasan dia. Keikhlasan tu kita rasa, kita makan tu kita rasa seronok. Kita makan tu rasa sedap, kenyang. Sedap lah makan. Kira memang owner masakan pun, bos kat sini pun kira baik-baik hati lah. Jika sahabat-sahabat berminat boleh datang di depan aircon safe Bandar Pusat Jengka, Pasar Raya Besar, aircon safe. Nampak tau. Ni nama kedai lah, Sisno Green Corner. Nak datang WhatsApp dulu. 019 kat nombor kat atas ni. Sahabat boleh tengok. Jadi ini adalah suasana di aircon safe Bandar Pusat Jengka. Jadi sahabat mudahlah nak datang. King Sediti rakam macam ni memudahkan sahabat-sahabat. Jom kita tengok sampai dalam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey guys, jadi ini adalah motor Honda EX5. Jadi dia buat bahagian kelas lah. Jadi hari ini King Sediti akan kongsikan bagaimana kita nak bagi padu bahagian kelas kita ni. Biasanya motor-motor yang dah power, apabila motor dah power, dah berkuasa tinggi, contoh blok dah pakai saiz 56, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62. Jadi tahap-tahap bahagian kelas ni adalah sangat penting untuk menjadikan motor sahabat-sahabat semua laju dan padu. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila sahabat pakai blok 53, kita nak rasa pick up tu melantun-lantun, kita boleh pakai 4 spring custom. Spring custom ni adalah spring yang telah diuji tahap kekerasan dia agar sesuai dengan mesin sahabat-sahabat semua. Jadi jika berminat untuk memiliki spring kelas custom, sahabat boleh WhatsApp nombor King Sediti 0189017832. Jadi apabila sahabat pakai spring kelas racing ni, maka pick up dan top speed akan melantun-lantun. Memang kita masuk gear tu dia terasa. Masuk gear 1, masuk gear 2, gear 3, gear 4, kita rasa dia pergi. Ada melantun-lantun orang panggil. Jadi apabila sahabat pakai blok 53, 56, sahabat boleh pakai 4 spring custom, spring class custom. Jadi pakai 4 je cukup dah. Okay, memang pick up top speed, okay, memang pick up tu melantun-lantun lah. Motor tu akan pergi. Dia tak ada miss. Dia tak ada macam orang panggil class slip. Dia tak ada macam meneran motor kita tu. Kita rasa seronok bawa. Jadi apabila sahabat pakai 4 spring ni dah cukup untuk blok 53 dan 56. Okey, persoalan dia King Sediti. Kalau kita pakai blok 53, kita jet rod 4mm, masih bolehkah pakai 4 spring? Okey, jawapan dia masih boleh. Kita pakai 4 spring. Okey, persoalan yang kedua King Sediti. Kalau kita pakai blok 56, jet rod 4mm, adakah boleh lagi kita pakai 4 spring? Okey, jawapannya boleh. Tapi lebih bagus kita pakai 5 spring. Cari yang 5 spring. Untuk blok 56, jet 4mm, pakai 5 spring. Kalau sahabat-sahabat nak order, King Sediti ada sedia kan mangkuk kelas one set kira untuk 5 spring. Untuk 5 spring. Jadi apabila sahabat dah pakai blok 56, jet rod 4mm, sahabat
sangat dialu-aluan pakai 5 spring untuk memberikan pickup dan top speed yang melampau. Ha, supaya pickup tu melantun-lantun, tak ada jadi class slip. Ha, class slip ni apa King Sediti? Class slip ni berlaku di mana motor jadi meneran lah, senang cerita. Kita rasa dia meneran. Contoh bawa ah, macam tu, dia meneran. Jadi setakat ini saja perkongsian King Sediti. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Subscribe, share dan like. Thank you.